Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama gue dengan Eric. Kali ini gue berbagi tips bagaimana repotting tanaman alam menjadi pot. Dan ini ada yang gue siapkan adalah antrakol. Kemudian ada vitamin B1. Kalian bisa beli di toko tanaman ya. Kemudian juga ada sarung tangan. Dan gunakan pisau ya. Nah, ini dia guys, bahan yang akan kita repotting, yaitu tanaman sirih gading jumbo atau bahasa ilmiahnya giant pontos. Nah, kita pilih mana yang bagus, kita repotting ke pot ya. Langsung aja ya. Nah, ini dia guys, media tanamnya juga ya. Saya pakai media tanah yang sudah tercampur. Kemudian ini juga ada plastik yang sudah saya fermentasikan. Nah, ini bahan-bahannya yang sekam bakar yang masih natural ya sekam bakarnya. Kemudian ini ada kokopit. Kalian juga bisa beli di tempat penjualan tanaman. Sekarung itu sekitar harga 25 ribuan satu karung ya, itu isinya banyak banget. Nah, ini kalian bisa campurkan semuanya. Baik teman-teman, ini vitamin B1 yang akan saya campurkan dengan air ya. Takarannya itu 1 ember air dengan tutup botol vitamin B1 yang ada di dalam. Boleh full, boleh tidak. Yang penting takarannya tutup botol yang ada di dalam guys. Kemudian kita aduk ya. Selanjutnya teman-teman bisa mencampur yang tadi B1 dengan air, ditambah dengan fungisida antrakol ya. Nah, ini saya karena tidak ada sendok, saya tuangkan. Kalau takaran di sendok itu setengah sendok makan. Kemudian diaduk ya. Oke guys, selanjutnya kita siapkan pot, kemudian media tanam yang telah kita buat tadi, dan air yang dicampur B1 dan antrakol ya. Nah, kita juga siapkan batu-batu untuk dasar pot ya. Nah, ini sedang saya cuci supaya bersih. Nanti kita letakkan di dasar pot, kemudian kita berikan tanah di atas batu tersebut sampai bersih ya guys. Kemudian kita masukkan media tanamnya di atas permukaan batu yang telah kita masukkan ya. Dan setelah itu kita berikan furadan supaya tidak ada cacing semut di dalamnya ya. Secukupnya saja kita berikan furadan. Kalian bisa beli di toko tanaman furadan ya namanya. Oke, selanjutnya kita pemilihan tanamannya yang akan kita repotting ke dalam pot. Kita pilih yang bagus-bagus ya. Nah, ini dia teman-teman penampilan dari sirih gading jumbo yang telah kita repotting ke dalam pot, sangat cantik untuk menghiasi rumah kalian. Itu saja yang bisa saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tunggu video selanjutnya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.